Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, Muhammad Sani Hamzan, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Taman Temple yang juga merupakan Ahli Parlimen Kuala Langat. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita. Sambutlah sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dalam keadaan bersederhana, dan jangan lupa yang balik ke kampung itu memandu berhati-hati sebab ada insan yang sedang menunggu kita. Berhati-hati di jalan raya, kembali ke kampung berjumpa dengan ibu bapa dan sanak saudara, dan insyaAllah kita raikan sambutan Aidilfitri pada tahun ini dalam keadaan yang meriah. Saya juga mohon maaf zahir dan batin kepada seluruh kawan-kawan muslimin muslimat, khususnya kepada pengundi-pengundi saya di kawasan Parlimen Jelebu. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tahun ini giliran saya kira Sarawak ya, sebab lama tak balik kerana PKP macam-macam. Jadi kita ke Sarawak dulu, lepas tu baru ke Pontian. Bila kita bergembira, jangan lupa rakyat yang berduka. Tidak semua rakyat senang, ada juga ramai rakyat yang susah. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa mengingati antara satu sama lain, ziarah antara satu sama lain, menolong antara satu sama lain. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di seluruh negara. Dan hari raya ini adalah hari kemenangan untuk sama-sama kita meraih kemenangan kita, mujahadah kita sepanjang sebulan-bulan Ramadan. Semoga hari raya ini kita dapat raikan dengan penuh keberkatan, hubungkan silaturahim, banyak bermaaf-maafan, dan kita jadikan hari raya ini hari untuk kita membaiki kehidupan kita agar menjadi insan yang lebih baik. Selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut, kepada semua rakyat Malaysia. Mungkin tahun ini saya terpaksa beraya di Putrajaya lah kot, tak balik Johor Bahru, jangan marah. Tapi insyaAllah kita akan buat open house di kemudian hari.